Kali ini kita mau nge-review pertandingan World Cup Final tahun 2018 kemarin yang mempertemukan antara Prancis dengan Kroasia. Di sini saya ditemani oleh teman saya. Halo. Dengan saya Rebes. Rebes. Okay, bro, langsung aja kita mau nge-review pertandingannya. Kita lihat videonya. Nah, langsung aja kita lihat hasil pertandingannya antara timnas Prancis dengan Kroasia. Ini dia gol pembuka dari Prancis. Hasil sontekan dari Antoine Griezmann. Ya, gol bunuh diri ya dari Kroasia. Gimana, bro? Menurutmu? Ini mungkin karena pressure ya. Tekanan dari Prancis sendiri. Prancis ya. Sendiri ya. Cukup. Sedikit gugup sih di awal babak pertama. Kita lihat kan masih dalam menit ke 28 ya. Baru pertama menit dimulai mereka udah kena tekanan dari di tim Prancis ya. Ya. Dan ini dia. Ya, ini adalah gol balasan dari Kroasia sendiri. Cukup cantik hasil dari one two pemain. Nah, ini sendiri gimana, bro? Ini sebenarnya pelanggaran atau gimana? Memang penalti atau? Ya, kalau sepintas sih terlihat memang ada ini ya. Terkena bagian tangan ya. Apalagi udah sekarang udah di menerapkan sistem VAR. Sistem VAR jadi sudah tidak bisa mengelak lagi ya kalau memang udah benar ada sentuhan atau. Menurut lo nih gimana? Sistem VAR ini valid nggak sebenarnya? Kalau dibilang valid sih valid, tapi namanya sepak bola ya, kalau sudah terlalu jauh kita menggunakan teknologi pun kayaknya kurang seru juga ya. Iya. Terkesan itu tidak ada dramanya lagi seperti tahun-tahun 2000-an. Dan ini juga banyak juga yang beberapa negara itu komplain dengan adanya sistem VAR ini. Masih ingat bro yang tendangan Frank Lampard yang ke gawang timnas yang Piala Dunia tahun 2014. Iya. Nah, itu kan sebenarnya itu kan gol. Dan tapi karena di tahun tersebut belum ada menggunakan sistem VAR, jadi dianulir kan. Dan juga yang masih jernih di ingatan kita itu tangan Tuhan dari ini ya, Maradona. Ini kita lihat penaltinya. Ya. Sukses dieksekusi. Ini memang pemain yang luar biasa ya, Antoine Griezmann. Tapi sayang sekali dia semenjak pindah ke Barca kayaknya kurang bersinar dia. Pogba. Dan ini dia gol ketiga dari Prancis yang memborbardir pertahanan dari Kroasia dan ini membuat anak ajaib. Iya, lagi-lagi Kylian Mbappe. Menurutmu gimana, bro? Ini susunan dari timnas Prancis sendiri dengan kekuatan penuh melawan tim Kroasia yang hanya beberapa pemain ya yang merumput di Eropa, yang tenar seperti luar biasa sih kalau menurut saya untuk timnas Prancis di 2018 cukup mumpuni ya. Iya, pemain-pemain top rata-rata sih range usianya di kisaran 25 tahun ke atas ya, di bawah 30, sementara di pemain Kroasia cukup udah di atas 30 rata, seperti Luka Modric, terus Ivan Prisic ya. Di kita lihat aja di stamina pun udah berkurang. Nah, ini dia.
Nah ini salah satu gol bunuh diri kontroversi ini. Ya, ini gol yang dicetak oleh bisa kita bilang Mandzukic. Ini murni kesalahan dari kiper sih menurut ya, gua. Benar. Nih, kita lihat. Nah. Luar biasa nah, ya, luar biasa. Prancis menutup laga dengan keunggulan 4-2. Nah, ini adalah perayaan. Kita udah selesai nge-review hasil pertandingan antara timnas Prancis dengan timnas Kroasia, di mana timnas Prancis memenangkan pertandingan 4-2 dengan timnas Kroasia. Ini adalah hasil yang sangat bisa dibilang menyedihkan ya bagi Kroasia, karena Kroasia itu salah satu negara yang penuh kejutan di turnamen kali ini. Mereka berhasil sedikit demi sedikit naik dan akhirnya sampai final ya bro ya. Cukup bisa dibilang cukup membanggakan sendiri ya, ya. Terus kan timnas Kroasia sendiri setelah turnamen ini dia setelah balik ke negaranya disambut seperti bak pahlawan ya. Seperti memenangkan hasil dari Piala Dunia kali ini ya. Dalam sejarah mereka sih baru kali ini mereka masuk ke final. Walaupun mereka tidak menang ya, itu udah bagi negara mereka udah hasil yang cukup bagus sih. Luar biasa ya. Luar biasa dengan komposisi pemain yang bisa dibilang ya belum tidak setenar pemain Prancis. Dan di turnamen kali ini mereka juga kurang diunggulkan ya. Tapi Kroasia membuktikan bahwa mereka adalah tim yang solid. Mereka bisa mencapai final. Oke guys, sekian preview hasil dari pertandingan antara timnas Prancis dan Kroasia. Sampai ketemu di konten kami berikutnya. Terima kasih.